keamanan bersama Wafa Indonesia menggaungkan Al-Quran yang insya Allah ini akan memberikan banyak manfaat dan kontribusi untuk semua yang beliau kunjungi saat itu. Pengalaman beliau juga tidak kalah, tidak dalam hitungan hari lagi pengalaman mengajar. Beliau mengajar sudah dari sejak SMP, sejak sekolah das sekolah pertama menengah. Betul ya? SMP, sekolah menengah pertama. Maaf, suatu. Sekolah menengah pertama. Ini bukan pengalaman yang biasa. Tidak semua memiliki pengalaman yang seperti itu. Dengan pengalaman beliau yang mengajar sudah sejak lama ini, banyak yang bisa kita sharingkan nanti, dan itu akan dijawab langsung oleh beliau. Beliau ini saat ini dikaruniai oleh Allah 3 putra putri. Yang pertama insya Allah setahu saya sedang proses belajar menghafal kelas 3 SD selama 1 tahun, kurang lebih sudah dapat 3 juz lebih sekian kalau tidak salah. Yang kedua masih TK, dan yang ketiga masih di bawahnya TK. Beliau adalah Ustadz Masyuda Al-Hafidh, salah satu trainer, master trainer Wafa Indonesia, yang insya Allah akan menemani kita selama 1 jam ke depan atau 2x30 menit ke depan. Baik, Ustadz-Ustadzah, membacanya saja sudah berpahala, apalagi kita bisa menjadi perantara orang lain untuk fasih membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, maka ini akan menjadi pahala yang berpanjangan sampai di hari kiamat kelak. Untuk Ustadz Masyuda Al-Hafidh, kami persilahkan, monggo Ustadz Masyuda, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tafsirul Qur'an tartila. Jadi sesungguhnya membaca Al-Qur'an dengan tartil itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' al-Qur'an bi ruqudil 'arab wa aswatiha." Bacalah Al-Qur'an itu dengan lajahnya orang Arab, ya. Nah, di ruqudil 'arab, dengan lajah Arab, aswatiha dan suara, aswat itu kan suara. Ibnu Jazari juga menyampaikan bahwa al-aslu bi tajwidi hasmul lazimun man lam yujawwidil Qur'ana hasimun. Jadi membaca Al-Qur'an dengan tajwid punya wajib, yang siapa saja yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid punya berdosa. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran berikut tajwidnya, demikian pula yang sampai kepada kita darinya. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Quran itu, ya, bacaannya sesuai dengan aturan-aturannya. Kenapa? Karena Rasulullah juga ketika mengajarkan memerintahkan para sahabatnya untuk membaca Al-Quran itu dengan lajahnya orang Arab, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita berusaha, kita berikan yang terbaik untuk Al-Quran. Karena apapun yang disambungkan dengan Al-Quran akan menjadi sesuatu yang terbaik, ya. Jadi seperti sebagaimana Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal